Selain media dan komunitas yang mendapat kesempatan khusus menjajal all new Pajero Sport, pebalap nasional Rifat Sungkar juga turut mengencani SUV besutan Mitsubishi tersebut. Secara eksklusif, RajaMobil.com diajak Rifat Sungkar untuk mengitari kawasan Segara Beach Club Ancol dengan menunggangi all new Pajero Sport. Di dalam kabin itu pula, pebalap peraih beragam penghargaan tersebut ungkapkan kesan pertamanya dengan Mitsubishi All New Pajero Sport. Pemirsa Mobil Mania, saya Rifat Sungkar. Hari ini kita berada di dalam kabin Mitsubishi All New Pajero yang baru aja mengadakan acara First Driving Impression. Nah, hari ini saya mau berbagi pengalaman mengendarai kendaraan ini karena banyak sekali fitur-fitur baru yang menjadi andalan dari Mitsubishi All New Pajero yang menarik untuk Anda simak. Ayo kita berangkat sekarang. Oke, sesuai dengan namanya, Mitsubishi All New Pajero adalah mobil baru, all new product dari Mitsubishi Motors Indonesia. Mobil ini memiliki desain yang baru, kemudian varian Dakar, mesin baru, gearbox baru. Kemudian untuk semua varian, sensasi berkendaranya berbeda karena driving atmosfernya juga jauh berbeda. Dengan suspensi yang lebih lembut, mesin lebih bertenaga, kabin lebih senyap, dan juga steering yang lebih ringan. Nah, perpaduan antara ini semua menghasilkan sebuah sensasi berkendara yang berbeda dengan Pajero Sport yang sudah beredar selama ini. Karena dari feeling mobilnya, ini lebih memanjakan comfortness. Kemudian sisi elegansnya memang menjadikan titik utama. Dan yang jelas terakhir adalah atmosfer kabinnya sendiri memang berasa bahwa mobilnya adalah New Days Car, mobil masa kini, visibilitasnya baik, teknologinya banyak, dan untuk mengendalikannya mobil ini mudah sekali, karena tadi saya udah bilang, steering wheelnya sangat ringan, rasio kemudinya juga berbeda, dan juga semua pengoperasian tombol-tombol, pedal-pedal, kemudi, kemudian feature-feature-nya menjadi sangat mudah sekali dengan desain yang menarik dan juga canggih. Untuk acara hari ini, untuk First Drive Impression, Mitsubishi Motors Indonesia menyajikan sebuah trek yang menarik. Trek ini berpermukaan pasir dan melalui jalan yang berkelok-kelok, jalanan bumpy, ada permukaan rumput, dan juga U-turn yang menunjukkan bahwa maneuverability dari mobil ini dalam keadaan jalan apapun mudah dikendalikan. Dan yang menyenangkan, sekarang dari kameranya aja nggak begitu goyang karena suspensi mobil ini improve banyak banget dibandingkan dengan yang lama. Mobil ini jauh lebih empuk, kemudian gejala boncing untuk melewati jalan rusak yang cukup parah juga minimal sekali. Dan untuk tenaganya, mobil Pony Pajero Sport varian Dakar dilengkapi dengan mesin baru dengan kode 4N15. Nah, mesin ini selain lebih sunyi, lebih bertenaga, irit bahan bakar, dan sangat minim getaran. Nah, mesin ini dikombinasikan dengan transmisi 8 speed dan saya mau coba sekarang karena permukaannya aspal yang sangat responsif walaupun kita berada di putaran RPM yang sangat rendah. Keunggulan dari Mitsubishi All New Pajero nggak berhenti hanya sampai di performance-nya aja. Selain penampilannya bagus, performance juga bagus, suasana kabinnya juga berbeda. Nah, suasana kabin ini adalah hal yang utama karena sehari-hari pasti kita menghabiskan waktu yang sangat banyak di dalam kabin, dan suasana kabin elegans ini memiliki ruang duduk depan, tengah, dan juga belakang yang cukup sesuai dengan desainnya, bisa menampung 7 penumpang. Sudah banyak fitur yang saya jelaskan dari tadi, tinggal Anda melakukan test drive.
Karena penting sekali merasakan perbedaan antara Pajero Sport yang sudah ada sekarang dan all new Pajero yang merupakan produk baru dari Mitsubishi Kerama Yuda 3 Berlin. Terakhir, untuk membedakan antara varian yang ada yaitu Dakar, kemudian Exit, dan juga X, Anda bisa mengidentifikasi untuk versi Dakar yaitu dari luarnya kendaraan ini memiliki sunroof arah 18 dan juga menggunakan banyak aromen chrome. Oke, dari saya penasaran yang saya bisa sampaikan adalah segitu aja. Kita lihat lagi review-review berikutnya, tapi yang jelas all new Pajero Sport adalah kendaraan yang betul-betul canggih dan sangat bisa dinikmati untuk berkendara bersama keluarga.